ini adalah pepes ikan kutuk yang ketiga di hari ini. Jadi tadi pagi udah makan satu bungkus karena rasanya enak dan pastinya enak dimakan pakai nasi. Jadi tadi pagi makannya pakai nasi jagung dan rasanya maknyus banget. Karena enak, akhirnya minta lagi dan mintanya dua bungkus. Dibawa deh balik pulang. Begitu nyampe, enggak langsung dimakan juga sih. Makan malam, terus kemudian makan satu bungkus, kurang. Akhirnya udah dihabisin aja. Ini yang bungkus ketiga di hari ini. Ikan kutuk itu katanya sih banyak vitaminnya. Vitaminnya banyak. Ini yang bikin tambah maknyus itu sebenarnya karena ada banyak sekali irisan cabai. Paling enak kalau dimakan sama nasi sebenarnya, cuman ini udah beberapa hari makan karbo, jadinya badan kembali lagi deh naik. Sekarang nggak usah karbo, sekarang cukup makan ikannya aja. Walaupun ada cabai-cabai yang menggoda ini, cabai hijau, cabai merah, benar-benar menggoda selera. Memang ada sayur sih. Kalau ada sayur ini bisa dimakan pakai sayur, cabai-cabainya. Ya, kita campurin di ikannya aja. Kebanyakan satu iris aja, takutnya terlalu pedes. Pepes ini masakan kakakku, enak banget. Makasih ya kakak udah dimasakin. Terus udah gitu bisa dibawa pulang lagi dua bungkus. Enak banget. Masakin lagi dong. Pengennya sih dimasakin lagi. Enak banget. Kemarin udah dimasakin botok simbuan. Botok simbuannya dicampurin sama tahu, sama jantung pisang, sama daun, katanya sih ada daun mengkudunya. Sehat banget ya, banyak sekali sayur-sayuran di dalamnya dan itu enak juga. Gara-gara itu makan karbo juga, karena kalau makan makanan Jawa itu paling maknyus kalau dimakan pakai nasi. Ini terpaksa dimakan nasi lagi. Anyway, sekarang harus stop makan nasi. Balik lagi, no carbo. Oke, ini saya cicipin dulu ya. Kameranya goyang-goyang karena ditaruhin di leher. Jadi setiap kali ngomong gerak, ya udah kameranya gerak-gerak. Nah, yuk kita makan. Nyam. Kasih irisan cabenya, jadi tambah enak banget. Enaknya pakai banget. Ini tadi sebenarnya mungkin kalau dihitung udah makan satu ekor kali ya. Nah tadi makan kepala sisi kiri sisi kanan, kemudian ekornya dapat dua ekor. Badannya ini badan nama ekor, satu ekor ikan aku yang makan. Makasih kakak. Kan makanya mesti hati-hati karena banyak durinya.
duri. Jadi mesti hati-hati makannya. Oke deh, saya mau lanjutin makan karena rasanya enak banget. Pokoknya yang penting, gak tahu kan, ini namanya ikan kutu, apa ya bahasa Indonesia, ikan gabus ya kalau gak salah. Oke deh, masih kasih kakak.